silakan ya. Diangkat papannya bagi yang merasa pernah atau yang merasa tidak pernah, oke? Okay? Kawanda, panas nggak? Panas kan aku enggak. Kipasin ya? Enggak dong, kan kamu dekat kamu soalnya. Oh. Eh, Amang tahu nggak bedanya jam tantinya 12 siang? Tantinya udah krokokodel. Krokokodel ya. Amang, Amang tahu nggak bedanya kamu sama jam 12 siang? Kayaknya aku udah lihat itu deh. Aku tahu kalau jam 12. Kalau jam 12 kesiangan, kalau kesayangan. Biarin biar gak malu. Iya. Ya gak jadi fun. Ya yaudah deh. Udah deh, durasi, oke. Aham. Pernah. Eh, Afan, tahu gak? Enggak, tetep ya. Kan belum kakak kasih tahu. Tar dulu, kali-kali dong. Tahu gak bedanya kamu sama Borobudur? Apa tuh? Gak tahu kan? Gak tahu ya. Gak tahu kan? Ada yang tahu gak bedanya dia sama Borobudur? Oh, Madi tahu ya? Gak tahu ya. Kalau Borobudur itu candi, kalau Afan candu. Udah, durasi. Yuk, next, yuk. Pertanyaan pertama. Ya, aku kan news anchor. Aku kan news anchor, tahu aku harusnya behave, oke. Okay. Pertanyaan, kayak Najwa Shihab gitu kan. Oke, okay. Pertanyaan untuk Magic Five. Gak cocok gue, oke. Okay. Pernah gak sih ketawa pas lagi syuting adegan serius? Hampir semuanya ya. Artinya yang mewakilin kalian... siapa cerita satu? Coba satu aja, perwakilan. Nara. Kok gue? Nara. Tentang gue yang paling sering ya? Iya. Kita pernah ada adegan ular. Jadi kan ular beneran kak, ular beneran. Ularnya beneran. Gini, masalah ini tuh receh banget. Kenapa coba? Karena tiba-tiba pas lagi jalan itu ularnya kentut. Iya, bener. Kayak ada suaranya gitu. Ada suaranya gitu. Kok masuk angin dia nungguin kamu, callingannya lama kali itu ular ya. Jadi kan ular itu ular kobra ya, gede kan. Iya. Pas dia mau kayak gini tuh. Brek gitu. Aku sama Raka langsung gini nih. Aku sama apa tuh yang nahan ngakak tau gak. Terus sedangkan mereka yang ketawa. Padahal itu ada kira-kira serius ya. Kan aku megang Nabi, aku gini. Oke, pertanyaan kedua ya. Okay. Pernah nggak kalian pas lagi syuting salah kostum? Pernah. Di judul tidak ini? Tidak pernah. Judul ini. Tidak pernah. Oh, karena semuanya udah sediain ya sama wardrobe ya. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah nggak kalian berantem? Berantemnya gimana nih berantemnya? Ya berantem. Berantemnya berantem serius atau? Bete-betean, ngomongin di belakang. Enggak. Oh ini. Ya apa kek pokoknya berantem yang sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Oh pernah. Tidak aku ngomongin pernah. Ngomongin Kalian gak jujur ya, aku tahu pasti kalian semuanya pernah. Oh ya ada yang jujur, ya. Aku pernah, aku bilang. Kalau Ebi sama Sri Devi, aku percayalah mukanya muka anak baik-baik ya. Kalau aku langsung ngomong gitu. Sri Devi mukanya anak baik-baik. Anak baik-baik. Iya, kalian semua. Eh, ya Allah, mic-nya tolong ambil dong, wanita mereka ngomong mulu. Ebi, gimana Ebi? Apanya? Kan kamu gak pernah, kan terus kamu ngomong, kalau aku sih ngomong langsung aja kalau gak suka gimana gitu. Iya betul. Langsung nanya, kenapa sih gitu, langsung nanya biar langsung selesai gitu. Emang gak pernah ngomongin sih gitu di belakang. Siapa? Oh gitulah. Siapa? Ya gitulah, udah mungkin biar cepet aja udah, lagi, next. Pernah gak kalian pas lagi syuting mules? Kayaknya aku ya yang paling sering ya. Iya paling sering. Pernah. Ya ini manusiawi lah ya. Tapi. Jujur. Tadi pas mau naik ini aja aku sempat mau ke WC. Dia tadi ketua. Ya Allah jujur banget. Gak apa-apa, namanya juga manusia. Kalau misalnya sempurna itu kan aja Bunda Dorce ya kan. Bukan bercanda. Oke, kalau selanjutnya. Pernah gak kalian nahan pipis lagi syuting? Sering. Kok tidak? Kok itu tidak pernah? Kebalik. Nah, pernah. Ngangkat. Tapi kalau sampai ngompol pernah enggak? Enggak. Enggak pernah ya. Karena ada lah ya toilet dekat-dekat lokasi syuting ya. Oke, nah, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan anak muda. Oh iya. Aku harus kipas rambut aku dulu, tunggu. Pernah enggak di antara kalian ada yang cinta lokasi? Oh. Gak ada yang mau ngangkat nih. Aduh sakit, aduh. Jujur, aduh, sakit, aduh. Pernah gak? Aduh. Ebi. Jujur loh ini. Mana?
Yang sama ular kentut, ada yang pernah cinlok gak? Aduh, kok gak ada yang angkat? Ebi pernah angkat tuh. Apa? Bang Avan sih. Nih, kita sama sama apa nih? Angkat apa lu? Hah? Angkat apa? Satu, dua, tiga. Ya, sama apa? Juga. Gak ada yang mau jawab gue. Irsya suruh angkat dong pernahnya itu. Ini. Guys, ya? Tahu gak ada yang bisikin aku nih? Ini nih ya. Ini kan aku pakai sesuatu ya di kuping aku ya. Cabut. Konon katanya di antara kalian ada yang terlibat asmara. Di antara aku sebut pria berinisial R dan wanita berinisial M. Konon. Untuk inisial awal gue B. Basmalah kan. Oh Irsyad ya. Konon katanya menjalin asmara. Ini fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Iya, jawab aja nah apa sih ya? Fakta. Karena gosip itu adalah fakta yang tertunda, betul? Ya udah nanti gini aja ya. Sedikit pokoknya betul. Karena mereka tidak mengakui, kita lihat aja publish gak? Berikut ini. Nah, enggak ada. Publish gak di media sosialnya gitu ya pokoknya ya. Lanjut. Males dia pertanyaan kayak gini. Ya. Oh gitu ya. Oh gila langsung tuh rasa sakit hati. Pernah gak kalian ini ngantuk tapi berusaha di gak ngantuk-ngantukin? Apalagi Raka nih. Raka kalau udah ngantuk. Tinggi. Nah dia paling tinggi. Oke. Buat coba Avan, kamu kan suka ngantuk tapi gak... Ya dibuat gak ngantuk deh. Tipsnya, ketika kamu ngantuk kamu ngapain? Tapi mohon jangan dicontoh di rumah, kalau saya gak bisa diem. Adegan berbahaya. Ada adegan berbahaya Yowie ini ya. Berbahaya, saya bisa aja salto di lokasi syuting supaya gak ngantuk. Oh wow, salto. Raka? Kalau Raka marah-marah. Oh marah-marah. Kalau Malah? Enggak juga sih, enggak marah-marah juga Pan, mulu enggak begitu Pan. Ada lah, pokoknya aku buka TikTok terus ya gitu deh. Oh. Lihat sama video main HP. Aja dia tahu. Kalau aku sih ya ininya main sama Malah sih sebenarnya. Bestie. Ebi? Kalau Ebi ngelamun dulu. Bukannya pakai ngantuk ya? Setuju. Tapi yang paling jarang ngantuk Ebi tahu. Tapi kalau ngelamun bukan pakai ngantuk ya sih? Ebi jarang banget ngantuk. Sekalinya ngantuk, susah dibanguninnya. Kan di mana ada? Dia bro, gak ngantuk dia karena sering balas chat itu. Astagfirullahaladzim. Hei kalian anak muda. Iya. Kalian pernah gak nih bohong sama orang tua? Maaf ya Mami. Maaf ya Mama. Apa-apaan? Oke. Pernah banget. Lebih spesifik lagi pertanyaannya ya. Pernah gak kalian ngedate atau main sama teman-teman tapi alasannya syuting atau casting? Gak pernah, gak bisa orang ditemenin mulu. Gak bisa. Gak mau, astagfirullah. Oh gak ya, berarti pertanyaan lebih spesifik lagi. Pernah gak bohong sama orang tua bilangnya gak punya pacar padahal punya? Aku anaknya Masya Allah sekali. Waduh, Mamamia bule langsung ngeliatin. Kalau aku pernah.